Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi, sudah menonton video-video dari Rosa hingga saat ini. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau review gudang baru kita ya. Iya, betul. Bersama Arita. Ya. Gimana kabarnya Arita? Wah, sehat, untuk ya? Sekarang sehat ya Bang ya, alhamdulillah. Nah, Bang Deddy nih kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat juga. Udah lama ya Bang kita nggak ketemu lagi ya Bang ya, dari video yang terakhir ya Bang ya pastinya. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa langsung kolaborasi lagi sama Bang Deddy ya Bang ya. Yes. Dan untuk sekarang saya lagi main di gudang mobilnya The Rosa Auto. Wah, ini emang baru, keren sih ya nih The Rosa Auto nih, selain... Ini gudang baru, gudang baru. Gudang baru ya? Iya, minta doanya teman-teman semoga gudang baru ini... Tambah bisa, sukses, tambah besar lagi ya teman-teman semua. Amin, amin, amin ya Allah. Jadi saya minta maklum kalau memang tepatnya mungkin agak sedikit berantakan. Ini belum rapi semua, tapi kita harus update sama teman-teman untuk... Mobil-mobil stok baru. Betul. Karena untuk teman-teman juga biar dia juga tahu lah Bang ya, iya, untuk lokasi gudang mobilnya The Rosa Auto tuh di mana. Untuk mobilnya itu apa aja. Jadi biar teman-teman juga bisa buat update tentang The Rosa Auto juga. Betul sekali. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bantu kita subscribe ya. Betul. Agar kita semangat bisa ngonten terus memberikan rekomendasi buat teman-teman. Iya. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya mau di-review, dibantu pasarkan agar bisa menjual dan menjangkau lebih luas, bisa menghubungi nomor kami di bawah ini atau Arita langsung di DM Instagramnya apa? Untuk Instagram di aritaofficial.id. Oke, itu teman-teman ya, aritaofficial.id ya. Betul. Jangan lupa di like juga atau follow. Jangan lupa di follow ya. Dan di like juga untuk konten-kontennya pastinya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Ya, benar banget tuh Bang. Nah, sebelumnya untuk alamat di sini, di Kapling Perkebunan 3 nomor 1 ya. Itu untuk Kapling Karawaci Tangerang. Oh, Karawaci Tangerang ya ikutnya. Baik. Ya Bang ya. Untuk geolokasinya nanti akan kita... Dibantu untuk Sherlock ya betul, Bang ya pastinya. Tampilkan Sherlocknya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk lokasinya, kalian bisa WhatsApp langsung ke Bang Deddy atau bisa komen nanti betul kita sekali. Sherlock langsung untuk lokasi gudang mobilnya The Rosa Auto ya betul Bang sekali. Ya. Nah, untuk pertama ya, Rit, kita akan review satu mobil Kia Rio ya. Betul. Kia Rio hatchback. Dari tadi tuh aku tuh kayak, ini tuh mobil bener-bener unik banget loh Bang ya. Untuk warnanya, dari segi warnanya pun betul, juga lumayan klasik banget ya Bang ya. Mobil antik, klasik, betul, dan harganya benar-benar menarik. Sangat menarik. Pastinya menarik banget nih. Kia Rio, bertransmisi otomatik tahun 2001 teman-teman. Ini sedan hatchback. Ini untuk warnanya tuh lebih ke warna gold, tapi nggak terlalu gold ya Bang warna ya. Warna coklat muda metalik. Iya, ini tuh warna kayak kaki. Betul. Kalau dibilang anak zaman sekarang tuh warna kaki gitu kan. Warna krem, nggak kekremen gitu. Bukan jempol kaki kan? Bukan, bukan. Plat genap untuk pajaknya di bulan April. Ini pajaknya dua kali panjang. Pajak dua kali panjang ya? April 2022 mati kemarin, diperpanjangin 2023, 2024 udah terima panjang. Nah, bisa diperpanjang lagi. Untuk nilai pajaknya, Ritmo tahu nggak? Berapa tuh? 600 ribu. 600 ribu itu untuk sekali pajak? Pajak per tahun? Masih. Berarti 1,2an dong? Betul. Taruhlah 1,5 udah berikut termasuk denda. Dendanya nah, ya. Kilometernya tahu nggak, Rit? Berapa? 150. Kilometer 150 untuk mobil di tahun 2001. Betul. Loh. Ini untuk kayak pemakaian wajar sih. Pemakaian sangat rendah sekali. Rendah banget ya Bang ya. Interiornya juga full ini juga orisinil. Nih, untuk mobilnya pun juga nih ya. Kondisinya untuk dari ngaleng. Apa bodinya pun juga nggak malu-maluin banget. Bodinya juga masih oke banget. Masih gembreng tuh teman-teman. Betul. Masih untuk rapi. Setirnya tuh. Setirnya udah Sparco. Itu setirnya Sparco ya. Betul. Itu dimodif lagi atau dari bawaan modif mobilnya tuh Bang? Modifikasi. Oh, itu dari modif. Tapi modif untuk ya, interior sarung jok apa segala macamnya masih ori. Masih ori semua ya. Semua masih ori. Betul. Plafon ori. Nah, ini matic-maticnya enak, responsif, mesinnya nggak ada yang rembes, kaki-kakinya masih bagus, bodi-bodinya mulus. Betul. Insya Allah mobilnya PR-nya cuma dipajak aja. Masih dipajak. PR-nya iya, dipajak aja. Ban-ban ya juga masih tebel, peleknya udah di upgrade semua. Pakai HSR. Untuk body juga masih oke lah. Kalau ini HSR untuk mahal loh. Untuk AC nih. AC-nya dingin masih kok. Dingin juga iya ya. Harganya, Rit? Berapa tuh Bang? Kita buka harga di 50 juta.
Harga di 50 juta tuh teman-teman. 50 juta. Itu masih bisa dinego nggak bang? Boleh. Itu masih bisa dinego ya. Mungkin teman-teman mau nego 45 juta bisa nggak tuh? Kalau 45 juta boleh, tapi dengan kondisi pajak seperti ini. Oh, dengan kondisi apa adanya ya? Iya, betul. Kalau pajaknya mau dihidupin, tinggal tambah pajak aja. Oh, gitu. Insya Allah harganya, insya Allah udah terbaik. Karena ini mobilnya udah paling bagus banget. Betul. Teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bandingkan lah ya, bisa bandingin untuk harga mobil Kia Rio ya. Betul sekali. Untuk harga Kia Rio tahun 2001, di mungkin bisa kalian searching di mana? Untuk aplikasi-aplikasi lain mungkin lebih pasaran dari harga di luar pasaran ini. 55 sampai 60-an. Betul. Cuma di The Rosa Auto. Insya Allah harganya merekomendasi beserta kondisinya yang betul. Sangat, sangat layak pakai. Masih bagus masih sekali. Masih bagus banget ini. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih bang. Kita ada Starlet. Ada mobil Toyota Starlet. Nah, Starlet. Mobil ini juga nggak kalah antiknya nih teman-teman. Pastinya ya bang ya. Iya, Starlet ini Kapsul. Ini tahun berapa nih bang? Starlet Kapsul tahun 91. Tahun 91. Betul. Yang sih mesinnya 1300 cc. Betul. Masih karburator. Betul. AC-nya dingin, mesinnya masih sehat, body-body masih bagus, masih okay cukup mulus ya. Di beberapa bagian ada baret-baret pemakaian. Tapi masih layak pakai, masih rekomendasi. Kayak kaki masih oke okay semua. Masih bagus, masih kita okay rapihin. Semua dan masih bagus. Udah ya, kita restorasi untuk kaki-kakinya. Betul. Pajaknya pun ini hidup masih bulan hidup ya? 2 Februari. Bulan 2 Februari. Iya, alamatnya di daerah mana tuh, Bang? Serang. Daerah Serang ya. Iya. Masih ya, masih kawasan Tangerang ya, Bang masih ya? Kawasan Banten ya. Ikutnya Banten. Tangerang pinggiran. Oh, Tangerang pinggiran ya. Interior orisinil semua. Orisinil semua. AC dingin, mesin enak, juga masih kayak kaki bagus. Oke semua ya, betul, Bang ya. Betul, pajaknya hidup. Ini dandannya cuman di body-body di body dikit aja ya, paling namanya pemakaian ya. Namanya pemakaian dari tahun 91 betul ya? Bener. Dari tahun 91 ya mungkin namanya pemakaian wajar ya. Dan gak ada yang keropos juga loh, insya Allah. Gak ada minor yang keropos. Dandanya minor. Ini masih oke banget loh. Masih oke sekali. Karena ini loh, masih orisinal masih semua bagus. Ya. Masih bagus semua. Masih cukup lumayan. Nah untuk ini kita body-bodinya juga. Masih oke. Rapihin nanti body-body sedikitnya, yang lecet-lecetnya. Untuk harganya kita jual murah aja kok. Itu dibuka harga berapa tuh, Bang? Kita buka harga 35 juta. 35 juta udah dapat Toyota Starlet. Starlet Kapsul. Kapsul. Starlet Kapsul paling langka loh, antik dan klasik. Betul. Jarang ada yang ini ya, Bang ya? Jarang-jarang. Sekarang mobil ada, Starlet gitu. Dengan kondisi yang masih cukup pantas ya. Ini betul. Yang Starlet Kapsul bukan Starlet yang kotak, biasa bukan. Gitu ya. Ini kalau misal teman-teman mau nego lagi bisa nggak? Dari 35 juta bisa. Mungkin di harga 25 kali. Waduh, ya bang. Jauh-jauhan. Bisa nggak ngomong nego kalau ditawar 25 apa-apa. Juta? Biasa, kita juga suka nawar begitu ke betul. Teman-teman kan. Kita memberi rekomendasi buat teman-teman. Nah, iya. Tapi untuk harga beli aja udah belum dapet. Belum dapet ya. Paling mungkin kita harga 30 udah dapet semua untuk kayak body repairnya itu udah. Kalau 30 terima apa adanya, tapi kalau 33 kita rapiin semua. Oh, untuk harga yang 30 itu udah terima apa adanya ya? Terima apa adanya 30 juta. Untuk yang 33 itu udah sama. Kita udah rapiin body-bodinya. Semua. Dari okay, body ya, dan mesin-mesinnya, betul. Betul. Kalau mesin lu pasti rapi. Oh, AC tinggal body-bodinya aja iya. Ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih tertarik nih ke sini gitu kan datang langsung ke sini masih bisa nggak tuh kalau mau dinego lagi? Insya Allah. Masih bisa ya. Yang serius datang ke sini. Yang penting serius pastinya ya. Pada prinsipnya serius. Kita berikan harga yang terbaik. Buat teman-teman, I'm happy, you're happy, everybody happy. Everybody happy. Okay. Arita juga happy. Nah selanjutnya nih Bang, ada mobil apa lagi? Ini selanjutnya ada Datsun Go. Ada Datsun Go. Datsun Go ini Panca 3 baris. Datsun Go Panca 3 baris okay. Ya. Oke, bertransmisi manual, CC-nya 1200 cc, sudah injection, dan AC-nya dingin, masih interiornya masih okay, orisinil semua ya. Kaki-kaki bagus, mesinnya kering, koplingnya masih enteng, responsif. Dan ban-bannya tebal, peleknya sudah di-upgrade pakai pelek racing yang Nissan nih, Nissan Mat. Oh, peleknya ring 15. Nissan Mat ya. AC dingin, kayak elektrikan normal semua. Semua nggak ya? Ada tinggal, masalah. Tinggal pakai aja iya, kalau misalnya ini. Paling ada sedikit kaki-kaki tadi kita rapihin. Betul. Kaki-kaki wajar karena supportnya. Itu untuk pajak nih, Bang? Pajaknya ini, pajaknya sekali. Bulan 7 kemarin. Bulan 7 kemarin ya. Baru berarti telat cuma kemarin. Baru telat sekali doang ya. Betul. Ini bulan 8. Iya. Nah, ini baru, cuma baru telatnya telat bulan 7. Bulan doang. Telat ganjil untuk alamat SNK. Paling denda berapa enggak iya. Nyampe gope gitu kan. Pajaknya ya, ini sekitar 1,2-an. 1,5-an. Pajak. 1,5-an kurang lebih. Kurang lebih 1,5 ya. Itu udah iya. Sama termasuk denda juga mungkin ya. Kurang lebihnya seperti itu. Betul. Nah, untuk ini nih Bang.
Kondisi jual. Kondisi pajak mati kita jual di angka harga berapa tuh? 65 buka harga. Buka harga 65. 65. Dengan kondisi pajak apa mati. Adanya ya. Pajak mati dengan harga betul. 65 itu masih bisa dinego lagi enggak, Bang? Masih bisa nego. Masih bisa dinego lagi. Teman-teman misalnya mau nego di harga 60 juta nih, Bang, dikasih enggak? Kalau pajak terima padanya mungkin 63 deh saya kasih. Tapi kalau pajaknya hidup 65 saya panjangin deh enggak apa-apa dah. 65. Betul. Kalau misalnya mau pajak hidup ya. Betul. Gitu. Pajak hidup 65 saya rapihin pajaknya. Gitu. Tapi kalau tadi nawar berapa? 60. 60. 63. 63 boleh. 63 boleh apa ambil aja apa adanya ya. Berarti enggak bisa sampai 60 nih. Pasarannya di luaran ini tahun 2014 masih di angka 65-70an. Oh gitu ya. Berarti ini termasuknya paling bagus. Lihat juga kondisi dong. Lihat kondisi karena peleknya udah racing. Betul. Peleknya udah racing. Udah racing semua sih. Bodinya ngaleng. Betul. Semua ngaleng. Insyaallah no dempul. Enggak ada dempul-dempul sama sekali no dempul. Ya. Dan enggak kayaknya bukan bekas tabrak juga sih, nggak aman. Dijamin nggak bekas banjir, nggak ya? Bekas nabrak. Betul. Di beberapa bagian 90% masih orisinil. Ini kalau misalnya teman-teman semua mau cek mobil ke sini, terus mereka bawa montir atau silahkan. Mau test drive di sini bisa nggak nih, Bang? Monggo. Silahkan. Boleh banget ya pastinya boleh. Ya. Kita juga ada montir kok di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung mau cari montir, di sini juga disediain montir ya, Bang, ya. Karena di sini selain gudang mobil, pastinya ada. Di samping itu ada bengkel body mobil, body repair dan bengkel mobil spare part juga ya, Bang, ya. Mobil mesin. Masih oke lah ya. Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah kalau misalnya mau ngambil mobil di sini. Iya, nih selanjutnya nih Avanza G buat transmisi Matic. Toyota Avanza G Matic ya. Iya, tahun 2014. Tahun 2014. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk mobil Toyota Avanza Matic tahun 2014 ini, walaupun tahunnya udah tua, tapi bodinya tuh kayak tahun 2018 kan? Bodinya mulus. Masih bener-bener mulus banget. Betul. Masih bener-bener oke banget nih. Betul. Nggak bekas laka ataupun bekas banjir. Dan ini kaca-kacanya masih orisinil semua. Interior semua pun ya? Masih orisinil, hanya di retrim sarung jok aja. Dan itu pun no permanen. Maksudnya masih bisa lepas pasang masih ya? Masih bisa dilepas pasang. Untuk body-body masih mulus, masih cukup rekomendasi. Semua. Ban-ban juga masih tebal. Kaki-kaki masih enak, betul. masih bagus. Mm-hmm. Mesin pun kering. Mm-hmm. Matic-nya responsif. Masih oke. Nggak ada yang rembes. Tinggal responsif. Siap pakai aja pastinya. Ini kira-kira nih teman-teman kalau misalnya mau tawar di harga 110 bisa nggak? 110 jangan. Gak kemarin udah ya? Ditawar 113, udah mau beli orangnya. Mohon maaf, kita belum kasih. Belum kasih ya? Harga di luaran masih 120 sampai 125an, Rita. Di harga di luaran masih 120. Mungkin teman bisa bandingin ya. Betul. Untuk harga dari silakan. Toyota Avanza G-Matic tahun 2014. Pajaknya di bulan Desember, plat genap untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Daerah Tangerang ya. Kilometernya baru mencapai 113-an deh kalau nggak salah ya. Kilometernya pun juga masih cukup rendah ya. Cukup rendah banget ya. Karena itu mungkin worth it lah. Dari segi pemakaian aja kali bagus. Ya Bang ya. Masih lumayan. Betul. Jarang pakai juga. Langsung bungkus tuh teman-teman. Kalau yang buat serius ya langsung dibungkus. Udah tapi diterima beres semua ya pastinya. Kalau misalnya nawar lagi mohon maaf. Gak bisa. Itu udah harga net ya teman-teman. Nah, dan insya Allah bisa merekomendasi kok untuk harga beserta unitnya. Bisa bandingin lah ya dengan harga segitu dengan mobil-mobil di aplikasi lain. Betul. Pastinya. Oke, baik. Nah selanjutnya nih Bang, ada mobil apa nih? Nah. Ini sepertinya ada mobil antik lagi nih. Antik dan mobil klasik pada tahunnya ya. Ada ini Toyota Corolla, Twin Cam. Queen Cam. Twin Cam. Twin Cam ya. 1,6 SE Limited. Mesinnya 1600 cc. Betul. Masih menggunakan karburator tahun 91. Pajaknya di bulan Desember hidup. Untuk kalengnya 2023, KTP boleh nempel ya. Plat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang. Interiornya masih full orisinil. Masih orisinil semua. Betul. Mesin-mesin sehat, kaki-kaki enak, ban-ban tebel. Betul. Dandanya hanya di body sedikit. Minus di body aja, aja ya. Tinggal dirapi-rapihi, tinggal di repair, di cat, diulang, cat ulang lagi. Di alus-alusin lagi. Iya. Itu untuk kondisi AC masih oke nggak, Bang? AC-nya dingin, mesinnya mesin sehat, dingin ya? Koplingnya enak, rack steer-nya juga bagus. Betul. Kaki-kaki bagus. Insya Allah bagus. Insya Allah bagus semua. Bodinya ya? Doang PR-nya. Body PR wajar dan itu pun hanya pemakaian ya. Cukup lawas. Sama kayak tadi ya. Tapi terawat kok ini. Betul. Masih walaupun tahunnya tua tapi mobil ini sangat terawat banget ya, Bang, pastinya. Iya, saya bisa bilang ini mobil terawat karena memang secara fisik pun benar-benar pede. Betul. Bagus banget ini mobil. Baik mesin maupun dari
segi bodinya ya. Segi body pun minor kropos, enggak ada, hampir enggak ada kropos. Hampir enggak ada kropos sama sekali. Dan untuk harganya nih Bang pastinya? Murah, 35 juta. Udah terima juta. Rapi bodinya. Itu udah terima rapi semua. Terima rapi. Gila ya, The Rosa Auto ini kasih harga tuh enggak kaleng-kaleng loh. Insya Allah bagus kok. Itu kalau saya pede mau mobilnya. Teman-teman mau dinego lagi bisa enggak? Boleh dikit-dikit mah. Dikit-dikit lah ya. Pas boleh. Mungkin di harga 27 dikasih enggak, Bang? Kalau 27 jangan. Ini udah kemarin aja ada temen nih, temen sesama temen kita YouTuber atau pedagang juga. Nggak, udah nawar. Kalau di TikTok-TikTok tuh bilang gini, bercanda. Udah nawar 30 minta dirapiin belum saya kasih. Kitanya bonyok kalau 30. Oh, iya, teman-teman. Kalau 30 terima apa adanya, boleh, boleh dibawa. Dandanya hanya di body saja. Cuma di body aja ya. Betul. Itu kalau misalnya teman-teman mau terima bersih nih. Berapa 33. Tuh? 33. Iya. Di harga karena 33 udah buat nyiram full body ini. Oh, gitu full ya. Full body itu sekitar 27-an sampai 3.000-an. Betul. Bahkan bisa lebih. Iya. Gitu. Mending langsung aja sepaket lah ya, tinggal terima bersih aja. Udah deh Bang, terima bersih 33, aja yang penting saya rapihin. Terima rapih gitu. Pajaknya masih hidup kok. Pajak juga masih on nih ya Bang, iya, ya. Iya, AC dingin enggak ada masalah. Betul. Nah, selanjutnya nih Bang ada mobil apa lagi? Selanjutnya kita ada beberapa mobil. Betul. Di stok Kijang Super 2 unit tahun 91 sama 94 tapi masih di bengkel body repair. Nah, buat teman-teman nih yang ya penasaran untuk mobil selanjutnya, nanti kita update. Kita nanti update selanjutnya di video selanjutnya. Betul. Pastinya ya Bang ya, biar kita teman-teman juga penasaran. Betul. Nih. Betul. Kita juga ada Ford Laser tahun 95 juga ada. 91, sorry. 91. Wah, di Ford Laser, tapi masih di bengkel body repair juga. Betul, masih di bengkel mobil body repair semua ya. Penasaran nanti seperti apa? Nanti kita update. Intinya ditunggu ya Bang di video selanjutnya. Betul. Nah, untuk Om di sini udah Sudah cukup ya Bang ya. Nanti kita akan update lagi. Betul. Dan kita juga akan keliling showroom-showroom lagi memberikan rekomendasi buat teman-teman ya. Buat teman-teman semua pastinya ya Bang ya. Oke, baik, berikut tadi yang telah kita review. Betul. Bersama Arita, stok-stok unit kita di gudang The Rosa Auto ya. Iya, pastinya ya Bang ya. Betul. Semoga ini bisa merekomendasi. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.